Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat sarung telur kait nenas. Okey, yang pertama kita akan buat 5 chain. 1 2 3 Okey, kita akan masukkan dekat lubang yang pertama. Okey, kita buat slip stitch. So, yang ini, yang permulaan benang ni, kita akan masukkan kat sini untuk sembunyikan dia lah. Kita akan buat 3 chain. 1, 2, 3. So, yang ini, kita selarikan dia lah dengan yang chain ni eh. Jadi kita akan sembunyikan dia dekat dalam ni. Kita akan buat 15 double crochet di dalam ni, tengah-tengah ni ya. So, kita akan masukkan slip stitch ni di chain yang pertama. 1, 2, 3. Ketiga ni eh. Kita jangan ambil yang satu, yang belakang satu je. Nanti dia akan nampak terlopong lah. Kita kena ambil dua sekali. Okay. Slip stitch. So, yang ini kita akan buat kiraan 5 chain. Lepas tu kita akan jarakkan dia satu lubang ya. Okey. 1 2 3 4 5. Okey. Ni lubang yang pertama, lubang yang kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima. 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 Tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua. Okey. So, kat sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey. Kita mesti nak kena ada 8. So yang untuk yang last ni kita akan buat 2 chain. Lepas tu kita akan terus buat double crochet. Lepas tu masukkan betul-betul dekat bawah chain yang pertama tadi lah.
So nampak dia akan jadi macam gini. Okay, kita akan buat dia 5 chain lagi sampailah ke atas. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Okey, ini yang dekat double crochet kita tadi. Okey, macam saya tak perlu tanda lah. Kalau macam untuk awak yang baru nak apa belajar ni, kena tanda lah pakai pin. So macam saya dah biasa, jadi ini saya tak tanda. Jadi saya tahulah kat sini ada double crochet. Jadi untuk penghabisan dia, kita akan buat 2 chain sama macam tadi. Lepas tu kita akan buat double crochet inilah bahagian double crochet tadi, lubang double crochet tadi ya. Okey, so akan jadi macam gini. Okey, jadi semua sama ya. So seterusnya kita akan buat samalah kiraan dia sampailah dia naik. So untuk ketinggian dia, kebiasaannya saya akan kira double crochet ni ada 9 9 tingkat lah. Okay, so kat sini kita naikkan lagi 2 chain dan macam biasa kita buat 1 double crochet.
Okay, so kita dah nampak tinggi sekarang ni. Kita boleh kira lah dari yang double crochet yang kita buat tadi ya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9, jadi dah siap lah ya. Okay, kita buat lagi satu chain untuk matikan dia. Jadi kita akan ambil benang warna lain. Tak kisahlah nak guna warna apa. Okay, yang saya buat ni warna merah dengan hitam untuk tempahan customer. So jadi dekat sini. Okay, kita akan terus sambung masuk kat dalam ni untuk buat double crochet. Okay, pertama kita buat chain dulu. Tiga chain. So kita akan buat 8 double crochet di setiap lubang yang ada ni lah. 1, 2, 3, 4 ni lah. Okay, seterusnya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan lapan. Okay, kita akan buat tiga chain. 1, 2, 3. Okay, kita akan buat kat dalam lubang yang sama ya. Okay, kita buat slip stitch. Lepas tu kita terus melangkau ke lubang sebelah untuk buat slip stitch. Okay, ni tadi kita ambil kat sini kan, so kita akan masuk kat sini lubang seterusnya. Okay, so yang ada ni, yang terkeluar ni kita boleh potong lah. Okay, 1, 2 dan 3. Sama juga dapat 8 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Masukkan lubang yang sama. Okay, buat slip stitch dekat lubang lagi satu dan kita naikkan lagi 3 chain. 1, 2, 3.
So the last ni, okay, kita buat slip stitch dekat, matikan dia dekat sini lah, masuk lubang sebelah. Okay, lepas tu buat slip stitch, kita buat lagi satu chain. Okay, dan kita putuskan. Okay, so cara saya, saya akan sembunyikan yang ini. Saya akan masukkan dalam dekat double crochet ni lah. Okay, sini, dan tarik. Okay, so lebihan ni saya akan potong. So kat sini saya sudah buat ni dia punya tali ya, sebanyak 50 chain tali air. So kita boleh masukkan kat mana-mana saja yang kita nak. Eh, okay, buka, jangan masukkan dekat sini, masukkan dekat sini. Okay, selang-selikan dia. Macam ini ya. Jadi kita akan masukkan telur dekat sini. Tak, kita just cuma ikat macam gini je lah. Ini kita ikat macam gini saja. Tak perlu buat ribbon. Kalau awak nak buat ribbon, awak kena tambah lagi lah dia punya ni eh, chain dia. Okay, dah siap ya. Okay, terima kasih menonton dan selamat mencuba ya. Assalamualaikum.